Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 ikut dimeriahkan oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok desa. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tunas Baru, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, yang merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dengan melakukan pawai budaya berikut ini. Dengan mengenakan berbagai jenis kostum, masyarakat Desa Tunas Baru, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, antusias memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun dengan menggelar acara pawai budaya pada Kamis sore kemarin. Kegiatan yang dipelopori oleh pemerintah Desa Tunas Baru ini digelar dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menjaga rasa nasionalisme di tengah masyarakat. M. Iqbal, Camat Sekernan, mengatakan kegiatan pawai budaya yang dilaksanakan oleh masyarakat bersama pemerintah desa tersebut sebagai bentuk kepedulian masyarakat dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dalam menjaga nilai-nilai budaya dan nasionalisme di tengah masyarakat. Hari ini adalah kegiatan peringatan HUT RI ke-77 di Desa Tunas Baru yang dilaksanakan oleh pemerintah di Desa Tunas Baru serta ini beserta para tokoh masyarakat dan kemudian diperhatikan Desa Tunas Baru. Jadi tujuan kegiatannya adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Tunas Baru juga dalam rangka mengembangkan pembinaan lembaga Desa Tunas Baru juga dan tentunya juga memperingati kegiatannya. Pawai budaya yang diikuti oleh masyarakat Desa Tunas Baru ini menampilkan berbagai jenis kostum yang dipamerkan oleh masyarakat dan anak-anak. Di akhir kegiatan juga dilakukan pemotongan kue ulang tahun oleh Camat Sekernan. Novia Putri Sanjaya, CTV, melaporkan.